menyampaikan bahwa Komisi 7 DPR RI juga telah memutuskan berdasarkan hasil kesepakatan pimpinan dan anggota untuk melakukan lockdown selama satu minggu sampai dengan tanggal 25 Juni yang akan datang. Hal ini disebabkan karena ada sejumlah anggota dan tenaga ahli fraksi di Komisi 7 yang terpapar positif COVID-19. Yang memang agak mengkhawatirkan adalah di antara mereka itu sudah menerima vaksinasi dua kali. Nah, sehingga ini menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi kita untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian, karena bagaimanapun juga meskipun kita telah menerima vaksinasi dua kali, tetapi kita tetap rentan terhadap wabah COVID-19. Oleh karena itu, kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap meningkatkan kehati-hatian, terutama mereka-mereka yang memiliki mobilitas tinggi. Semoga kita selalu dilindungi dan selalu mendapatkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa untuk bisa melalui pandemi ini dengan baik. Terima kasih.